Halo guys, jumpa lagi dan gue di game Grace. Oke, kali ini gue bakal coba melanjutkan kembali game berjudul Stray, di mana kita sudah memasuki episode yang ke-6. Ini adalah set point terakhir di mana kita menyelamatkan Clementine yang kemarin disekap ya guys ya. Oke guys, langsung aja kita semakin di dia game berjudul Stray. Check this out. Oke. Gue bakal coba menyelamatkan diri dari atau kita bakal coba keluar dari alam kerangkeng ini guys. Nah, sesuai dan insting kucing guys ya. Yap. Gue bingung nih kemana nih. Oh, kemari ya. Wow, nice. Kita tembus di mari guys. Oh, kita berada di jail atau dalam penjara guys. Iya, kita di dalam sel ya. Kok nggak bisa? Wih, hampir jatuh. Mana nih? Nah, ya, insting kucing ini guys. Manakah kita? Wow, ini penjaranya serem banget ya. Sangat sangat menyeramkan. Oh, ini tempat yang tadi. Kita kemana nih? Oh, kemari. Buang-buang waktu aja. Wow, kita udah dijaga sama si drone nih guys. Oke, bakal coba cari jalan keluar ya guys. Dead end, jalan buntu. Kita lewat mana nih? Oh, sini. Wah, ih kacau nih. Ada bangke robot. Sambil nunggu drone-nya, langsung aja kita bakal lari. Lihat sini kah? Wah, nggak ada. Ternyata di sini jalan buntu. Ini ke atas nih. Nah, benar kan? Ke atas. Tapi masih dijaga ini ya. Oke, bentar guys. Ini kameranya bikin pusing deh. Oke, sebentar. Ini sabar. Oh, ini dia Clementine, guys. Akhirnya kita bisa menemukan dia kembali, guys ya. Oh, kita disuruh ngambil kunci. Dia. Oh, nggak bisa. Lewat mana deh?
Ah. Oh gitu aja, tadi lewat sini aja. Oh, ini dia nih kuncinya nih. Kita kembali ke Clementine dan memberikan kunci ini kepada si robot Clementine. Nih. Nah, cakep banget. Oke, ada yang kurang guys ya. Nih si drone-nya kayaknya nggak ada deh. Oke, kita bakal siap-siap kabur dari penjara ini guys ya. Asik, slow motion banget. Kira-kira ada drone nggak deh? Ini tangan. Belah. Waduh. Ini seorang ngeliat apa nih? Wah, itu dia guys kayaknya. Ini drone-nya guys ya. Nah, ini dia guys drone-nya. Jatuh lagi di penjara drone-nya. Di penjara. Oke, langsung aja si Oren tadi memanggil Clementine untuk meminta tolong mungkin ya. Ini gimana nih? Apa bakal terjun aja atau gimana nih? Oke, kita harus menyelinap nih kayaknya ya. Menyelinap. Waduh, banyak banget lagi drone-nya. Oke, tanpa drone kita nggak bakal bisa ngerti bahasa robot ya, guys. Kayaknya kita diharuskan lewati ini nih. Sambil menyelinap. Kita menyelinap, guys. Lewat sini. Dan di sini kita sudah dijaga. Ini laser banyak banget, coy. Oke, kita turun ke bawah ya. Oh, itu dia Clementine ya. Oke, di sini gue khawatirin tuh sebenarnya drone nih guys ya. Oke, lihat sini coba. Gue bakal coba investigasi dulu di sini. Ternyata nggak bisa guys. Ada laser ya. Wow. Yep. Hampir aja guys, kita ketahuan sama si drone. Wah, ntar kita bakal lihat atas dulu. Oh enggak, ternyata gitu caranya ya. Sabar. Oke, hampir aja ya. Lihat ini drone-nya banyak banget ya. Oh, apa ini? Oh. Itu tuas untuk mematikan penjarahnya drone ya, guys. Gak sengaja.
Nah, tugas kita sekarang adalah menyelamatkan drone teman kita ya, guys ya. Menyelamatkan drone nih, guys. Kita ambil dulu nih kayaknya. Wopu. Oops. Oke, nih drone-nya agresif banget. Oi, 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 oi. Aduh, aduh, aduh. Sabar, sabar, sabar. Kabur. Kabur, Pus. Nah, akhirnya. Oke, kita sudah mendapatkan drone ya, guys, di sini. Oh, B12. Ya, bersatu lagi ya, guys ya. B12-nya sama kucingnya. I feel like I was trapped in my lab's computer system again, all alone. Okay. You came back for me, I can believe. Tapi kamu kembali lagi, kamu kembali padaku. Aku nggak percaya, kata. Kamu ada teman yang baik. Okay, Clementine. I am so glad that we all together again. Ah, gue sangat senang kembali. Gue sangat senang banget. Akhirnya kita bisa kembali lagi sama-sama. Oke. Oke, saatnya kita harus cabut, guys, dari penjara ini. Cuman kayaknya nggak bakal mudah nih, guys, ya. Wah, ini penjaganya banyak banget, drone-nya. Tuh, dia aja bingung nih. Eh, kemana nih? Apa? Oh. Oke. Ada-ada aja nih robot. Oke, dia punya akal, guys ya. Oh, kita harus ini, guys. Kenapa kagak kaca yang kita ini lempar ya, biar gue bisa langsung masuk ke ruangan itu. The sentinel are blocking the way again. Sentinel itu sedang memblokir. Okay, lagi dijaga, guys. Maybe you can try to bait them. Okay. Kita bakal coba ngalahin dia ya, drone ya. Kita bakal coba menyelinap, guys, kemari. Ada dua drone lagi di situ. Begitu dia caranya, guys. Akhirnya kedua drone ini berpenjara. Oke, langsung aja kita bakal melanjutkan kembali, guys. Kita harus kabur dari penjara ini. Oke.
Lewat sini kah? Oh, lewat sini ya. Oke. Exit. This door is the only way out of this jail. Pintu ini adalah pintu pintu ini adalah ada oke. Pintu satu-satunya tempat kita keluar dari penjara ini. I think we can open it from that control room over there. Sepertinya kita bisa. Sepertinya oke. Gua paham. Ini adalah pintu di mana ini adalah pintu satu-satunya cara kita bisa keluar dari penjara, guys. Dan cara apa namanya membuka pintu ini kita harus ke ruang kontrol ini katanya. Kata Clementine. Kayak gitu, guys, kira-kira. Oke, lo kemana nih, bos? We're luck, kita beruntung. They left the keys in the door. Mereka meninggalkan kuncinya di pintu. Hop on the back truck. You should be able to jump over fence secure. Okay, kita harus di belakang bemo ini, guys. Kita disuruh ke belakang ya. Biar kemari, terus. Lompat ke dalam. Nah, ini dia ruang kontrol, guys. Oke, itu exit terbuka, guys. Dan gua nggak tahu nih, kayaknya drone-nya bakal lebih banyak deh. Bukan apa gua bilang. Aduh, lewat mana ini, coy? Woi, gue ditinggal lagi. Kita ditinggal, guys. Woi, aduh, kacau nih. Nah, oke, kita mau kejar-kejaran sama drone nih, guys. Drone busuk. Nice. Iya loh, ini cinematic-nya keren juga, guys. Iya. Oke. Nah. There's no way where we all make it with the Shantin Orchel. I can distract them. Aku bisa menghalau mereka for beberapa waktu. Kamu pergi aja. Let's try to manifest as we must. What the? You're one of us now. Stop it. I want to get there. Right. But one of us has to. Okay. Clementine mengasih kunci subway key-nya. Go now. I'll keep you in my RAM. RAM. Little outsider, pergilah sekarang. Aku akan mengingatmu di dalam ramku. Oh tidak, sepertinya Clementine bakal. Clementine meninggalkan kita, guys. Aduh, guys, ternyata kita harus berpisah dengan si Clementine ya, guys ya. Oke, tapi nggak apa-apa, guys. Ada perjumpaan. Dan ada pula perpisahan, guys. Asik. Dan tugas kita adalah melanjutkan perjalanan keluar dari dunia bawah tanah ini, guys. Oke, sekarang kita sudah ada di dalam subway.
bodoh. Ini power ya. Ini kayaknya subway mati nih, guys. Harus nyari subway atau power dulu ya, guys ya. Iya bener ya. Mana nih power ya? Oke, gue bakal coba cari powernya sambil ngikutin apa nih ya, kabel. Tadi ini kabel power ya. Oh iya, yeah. Ini dia. Nah, bener kan? Nico Corporation. Nah, udah hidup nih guys, subway-nya udah hidup. Oke, sekarang kita tinggal menghidupkan subway-nya dengan kunci yang sudah kita pegang. Nah, bener kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Subway-nya udah bergerak, guys. Dan langsung ke dunia luar kali ya? Apa dunia ada sih? Kita satu-satunya makhluk berkaki empat yang bisa keluar dari... kita berhenti nih guys di sini. Nah, lo bener kan? Oh, masih di dunia bawah tanah guys. Gue pikir kita bakal langsung keluar ke dunia luar melewati subway ini. Ternyata kagak. Kita harus nyari jalan keluarnya lagi guys di sini. Tempat apa ini? Everything inhabitant wallet city 99. Apa pula? I'm currently painting this area. Please be a little careful. Okay. Jadi kita harus nyari jalan apa sih? Greeting inhabiting wallet city 99. This door leading to the surface. Pintu ini akan menunjukkan anda ke to the surface, ke permukaan, ke permukaan prosedur. Oke, okay. Ini masih dikunci guys ya. Please refer to any certified engineer inside the control room if you have any request. Have a nice day. Control room. Untuk membuka pintu ini kita harus ke control room. Di manakah control roomnya? Aha, ini dia. Api terkunci dan oke, langsung aja drone-nya menghack. We can open this space way. Gak bisa. Oh, harus berbarengan guys. Katanya dia sambil nge-hack kita harus Oh, gimana caranya nih? Apa ini?
Tidak bisa. Oh, pakai ini ternyata. Kurang lebih kalau nggak salah seperti ini, guys. Nah, gitu kan? Nah, ini kita ngehack ini dulu. Terus kita ke atas gini, guys. Nah, sambil ngehack sambil merusak juga. Kayak gitu ya. Oh gitu. Oke, terus control room for the entire city. Oke, untuk memasuki kota. Sana ada control, semua control from here. Oke, di sana empty, kosong. The flood, I remember now. Everyone was dying and they thought we they well susah juga eh. I watched my family die. I felt helpless. Aku melihat keluarga aku meninggal. Aku merasa tidak tertolong. But I can still help you. Tapi aku bisa membantumu. We can still go outside. Kita bisa ke luar sana bersama-sama. I will carry the memories of humanity and the people I love. Aku akan menjaga memori ke manusia ini. To the people, kepada orang yang aku sayangi. Ini dia, ruang kontrol ya. Nah, this is it, the main computer, ini dia. Pusat komputer ya. Recording, mengikuti to the mainframe, no one has been here for years. Kota ini ke lockdown. Okay, terus get the bearing rest of this system online. This computer holds the data we need. Komputer ini ada, komputer ini menjaga semua data yang kita perlu. We need to turn them on. Kita harus menghidupkan. Ya. Apakah kamu mau lakukannya? Look for our password and encrypt keys to get into the system. Okay. Mana ini caranya? Dah. Mati lagi nih, guys. Oke, ini hidup tadi gimana deh? Mati lagi.
Boleh dikit lagi. Ayo, come on. Nah. It work. Good job, my friend. Berhasil. Tugas I found it. Aku mungkin I know. Tunggu, maybe there's a wall around it. Roof control station. System lock. Waduh, sistem terkunci, guys. Di sana, that's workstation to over the city. But there are several layers for security. Ada beberapa layer pengamanan, preventing us from using it. So we need to do what we do best. Sekarang, me, I'll hack the machine and you destroy some stuff. Oke. Okay. Oke, okay, sambil drone-nya nge-hack. Kita harus kerja sama, guys, ya. Kita hancurin dulu, guys. Apakah ada lagi di sini? Kita cari lagi, guys. Adakah di sini? Oh. Oh, ini dia, tersembunyi ternyata ya. Nah, berapa sih? Cek. Nah, lu. Tetap safe from this taking more than expected. Ini susah dari yang berduga. Mission alert. Nah, lo ketahuan nih, guys. Oh no, we got to keep going. Oh tidak, kita harus bergerak. Nah, ini dia nih yang terakhir. Nah, lo. Waduh, drone-nya mati, guys, kayaknya. Ya, bener kan drone-nya tewas. Di sini kali ya. Seal. That's it, we're safe. Oke, okay, kita aman. Listen, I have something to tell you. Dengarkan, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. I know the power required to disable the city's central control system will be immense, more than this drone body can handle. Oke, okay, terus. But with the security now disabled, I can't take control of the system. Ready to go destroy my software. I made the choice when I hooked into the first computer and chance it could bring. Okay, paham. I'm sorry we won't see the outside together. Maafkan aku. Kayaknya kita gak bakal bisa melihat dunia luar bersama. That's all I need. To carry on the memory of humanity to hold on. Yes, okay. But I see the future and the companion and you. What kata-kata ya? Here, let me take care of you. You are my friend.
the very best I could have asked. Thank you. Waduh, kayaknya kita harus berpisah juga nih guys sama drone ya. Mas sama B12 ya. Waduh, guys. Kayaknya mengsedih juga sih nih jalan ceritanya. Yo, man. Oh. Sedih juga, sedih, sedih, sedih. Oke, pintunya terbuka nih, guys. Oke guys, ini kayaknya ending dari game ini guys ya. Gua nggak tahu dah. Oke, kita bakal lanjutkan aja guys ya. Tempat ini guys, lewat sini kayaknya kalau nggak salah. Iya loh. Oke, akhirnya kita bisa melihat dunia luar ya guys ya. Oke, ini dia si Meong Kucing Orient. Apakah dia bakal bisa ketemu dengan keluarganya lagi? Gua nggak tahu. Ya, benar dugaan gua. Ini adalah akhir daripada game ini, guys. Game berjudul Stray. Oke, guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini dan gua bakal lanjutkan kembali game-game yang lebih seru. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di Game Grace. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Sampai ketemu di minggu depan. Ciao.